Ya, baik. Selanjutnya apa ya? Gak bisa. Iya, talak ikan bacaan Al-Fatihah Anda agar terhindar dari lahan jadi dan khafi di talak ikan belajar. Apalagi yang mau jadi imam, tolong belajar. Minimal bisa ngimami untuk diri sendiri. Ya, meskipun istrinya hafidhah, antumnya enggak hafid, akhirnya jadi perempuan itu di situ. Perempuannya hafidhah, suaminya enggak hafid. Giliran kalau sholat yang jadi imam, imam siapa? Itu aturan Allah ya, harus kita sami'na wa ata'na. Ibunda Aisyah hafidhah mungkin ghoyatul itqan, bacaannya ghoyatul tajwid, ghoyatul tartil, tingkat paling tinggi Ibunda Aisyah. Tapi ketika mau sholat tarawih, ada yang laki-laki budaknya namanya Dakwan, Dakwan enggak bisa baca banyak-banyak, karena hafalannya sedikit. Kata Bunda Aisyah, Dakwan imami kami, hafal banyak Bunda, baca Quran, suruh baca Al-Quran sambil imam. Ada Bu Adawiyah? Gak ada ya? Ada. Bu Adawiyah, mau sholat di rumah, di imam Pak Najib, ada Pak Najib? Gak ada. Bu Adawiyah hanya hafidhah Quran, punya sanad Al-Quran, mujahid beliau. Dan saat sampai ke baginda Nabi SAW. Kalau sholat di rumah boleh imami? Gak boleh. Makanya Pak Najib belajar ke sini. Belajar ke Ustaz Fazil, belajar ke Ustaz Amin. Minimal Al-Fatihahnya biar gak diketawai oleh Bu Adawiyah. Karena kalau selain Al-Fatihah gak ada yang salah-salahin sama istri. Ayah ini apa salah? Itu boleh ya? Iya. Tapi kan belajar. Benar, bagaimana Al-Fatihahnya gitu. Ini ada waktu enggak? Kalau ada waktu sebenarnya enggak, kalau ada sesinya enggak. Maksudnya teman-teman itu diajak apa disuruh talaki satu persatu gitu. Enak sebenarnya kalau gitu ya. Mau enggak sebenarnya itu kira-kira? Satu guru, tapi guru perempuannya ada berapa? Ada berapa guru perempuannya? Nadia, Bu Novi, ada Reza, ada 10? Bisa, ada 10? Lebih, ibu-ibu yang ngadir selain guru ada berapa? Bisa dua-dua, ya bisa kalau mau ya. Kalau mau. Ya, baik. Kenapa? Di Al-Fatihah itu terkadang kalau kita tidak jeli, ada salah-salahnya. Nanti kita praktekkan. Mana lagi, Ustaz? Gak pernah pakai, oh ini. Talqin talaki surat Al-Fatihah. Coba saya talqinkan ibu, teman-teman, bapak ibu semuanya mengikuti. Kalau ada sesinya nanti silahkan, nanti dibagi satu orang berapa biji. Ustaz, kalau ustaznya cuma yang hadir ustaz, Ustaz Rais, Ustaz Eka, Ustaz Yusuf, Ustaz Amin, 1, 2. Siapa lagi? Ada lagi ustaz? Ustaz cuma. Iya, Ustaz Juma, Ustaz Tamim, Ustaz Yusuf, Ustaz Eka, Ustaz Rais, ada 5. Ini ada berapa? Ada 50 orang lainnya? Gak ada. Ya nanti bisa ditalangi kan gitu, maksudnya dibagi-bagi gitu ya. 5. Ada kuatin? Kuatin bisa. Baik. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Antum buka mushaf manapun sekarang, bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Setahu saya ya. Jadi semua mushaf yang Anda buka, beberapa cetakan saya buka, bismillah itu ayat pertama. Sunnahnya dalam sholat itu setelah baca kabiro atau tahajud atau yang Allah mabain bani wa bain al-fatoya, baca a'udhu billahi minas syaitanir rajim, baca ta'awud sunnahnya. Kalau tanda burunya nanti ya, saya ikut saya a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ayo a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
rahim, jadinya ha yang lawan salah. Di sini perhatikan, ketika merubah huruf ha jadi ha, terus ha yang kedua jadi ha lagi, lahannya lahan jali, salahnya salah berat. Lahan jali itu salah berat. Yang kedua yang sering salah adalah dipanjang la, ma, la dan ma. Itu terkadang dipanjangin berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. La-nya kepanjangan, terus ma-nya kepanjangan. Tapi lahannya lahan khafi. Ya, salahnya masih salah yang ringan. Gak sampai berubah makna, gak sampai berubah kaidah bacaan Al-Qur'an. Ya. Jadi yang baca bismillahirrahmanirrahim, salahnya ringan. Yang pas bismillahirrahmanirrahim. Nah, him, yang him, him itu disebut mat apa para peserta? Makarib disukun. Makarib disukun. Jika ayat pertama yang kita baca, kita panjangkan yang 6, semuanya dibaca 6. Jika dibaca 2, semuanya dibaca 2. Dibaca 4, semua dibaca 4. Contohnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Karena baca 2 di awal, ke belakang terus sekali baca satu majelis harus 2. Kalau dibaca 4, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, 4. Kalau 6, bismillahirrahmanirrahim, panjangkan. Selanjutnya juga panjang, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahurrahim. 6 dari awal semuanya 6. Jangan awalnya 2 terus jadi 4 terus jadi 6, balik 6 lagi ke 2 lagi. Itu berarti belum talaki dengan maksimal kepada guru. Faham prinsipnya ya? Saya ulangi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Faham saja ayo. Seperti ini diperkailin ya sesuai ya.
Iya. Kita lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo. Ar-Rahmanir-Rahim. Ra itu tebalnya. Ra, ra, ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, seperti itu kurang lebih. Yang rawannya haknya sama haknya berubah jadi hak rawan. Rahmani manya rawan dipanjangin, khotobnya jadi khotob khafi. Dan rahim kalau sampai enggak sama panjang mam alif di sukunnya maka jadi lahan khafi. Kita lanjut maliki yaumiddin. Ayo. Maliki yaumiddin. Yang rawan makhadal ya, terkadang jadi di maliki yaumiddin itu berarti khotob khotob khafi. Nah, jadi makhorofnya benar tapi sifatnya ditambahi. Dan semua huruf-huruf dal itu tidak punya sifat hamas, tidak punya sifat hamas. Baik, terus kemudian boleh dibaca pendek, hilangkan itu, lupain. Itu bukan riwayat hafaz, bukan tilawahnya asyik. Jangan sok-sokan boleh dibaca pendek, kakak belajar. Beda gitu ya, beda rumusnya. Kita lanjut. Iya, iya, harus ditekan, ya. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Ayo. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Yang apa terjadi siapa? Di iya, kadang cuma iya, iya, nggak ditekan, harus iya. Kenapa? Kalau tidak ditasdik, tidak ditekan, artinya cahaya matahari. Kalau iya ditekan, berarti hanya pada engkau, hanya padamu. Jadi maknanya 180 derajat berbalik. Kalau iya karena butuh hanya padamu, ya Allah kami beribadah. Kalau iya karena butuh, kami menyembah cahaya matahari. Dari yang awalnya penyembahan tauhid kan justru jatuh pada kemusyrikan. Makanya perlu. Terus kemudian aib, aib rawan untuk tidak ke dalam. Ini berapa asati, berapa ustadz yang saya temukan yang sudah sering imami. Iya karena aib na na. Apa sifat ini namanya? Tawas. Tawassul. Yang memiliki sifat tawassul ada berapa huruf? Lim, Umar, Lam, Nun, Ain, Mim, Ra. Sama ketika Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lamnya harus jelas, jangan berburu. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Alha. Jangan berburu. Jadi pelangin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sama dengan ayat iya kana kana. Jangan sengaja iya kana budukan. Iya kana budukan. Iya kana stai. Bukan ta'i tapi ta'i. Di sini ada yang sering salah beliput orang. Makanya sebaiknya talaqqi. Kita ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sering salah juga. Du, lompat di dal. Iyyaka na'budu. Harus benar-benar lompat. Du, du, baru wa. Du, wa. Jangan seolah-olah iyyaka na'budu wa. Kayak dir. Itu berarti enggak lemah. Ini sama para qurra kami diperhatikan. Lemah. Ketika iya kana budu disuruh budu. Lemah. Kalau sampai budu budua enggak harus dijelasin. Lemah dulu baru wa. Iya kana budu wa iya kana sta'in. Ayo. Iya kana ih, ha, ih, ada nafasnya. Ih, di nas, nas,
ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kadang-kadang menjadi kokoh kofi adalah soalnya telat nebel. Ihdinas nasnya belum tebel, ihdinas nas jadi kotok khafi. Dulu ketika saya mau imami itu ditanya sama salah satu pre-test gitu di dunia, baca pahari, ya bilang ihdinas say, dari itu, dari sebelum sofir udah tebel, ihdinas sayrapal mustaqim, coba nih, ihdinas sayrapal mustaqim, buat kata-kata yang ini. Ya kalau secara teori baca Quran itu gampang gitu ya. Secara teori giliran sudah di depan gurunya, ini kurang, tambahin dikit lagi, tambahin dikit lagi. Gitu. Tahu bu, soft itu sifatnya ada sofir, ada istilahnya kan gitu. Tahu kita. Tapi ketika baca yang ini gitu. Tahu lagi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Kemudian jadi yang salah biasanya sok ihdinasi dibaca sin. Padahal itu kalau riwayat yang lain kan ya boleh dibaca sin, tapi bukan asli. Ada yang baca sok dicampur dengan zain ihdinasi rokok, ada itu, tapi bukan riwayat asli. Ya. Terus kemudian kalau bisa ayat yang ketujuh ini, yang ketujuh kalau kuat disambung sampai selesai. Karena ini satu ayat. Gak kuat Pak Ustadz, belajar. Gak kuat Pak Ustadz, latihan. Gak bisa Pak Ustadz, olahraga. Gak bisa olahraga bisa. Ya, jadi kalau olahraga bisa. Tarik nafasnya. Kami dulu itu sampai, saya itu sama Kiai, dia bilang, Khazin, kalau bisa baca Al-Fatihah itu satu nafas untuk imam tarawih biar cepat. Bisa, sampai sekarang saya masih bisa baca dari bismillah sampai walaqolin satu, tapi ya cepat. Nanti kalau saya praktekkan untuk cari di musala lain ya cepat. Kalau cuma dari siapa tertarik, biar nafasnya panjang, nafas ya, dikeluarinya sedikit sedikit. Nah, usahakan nafasnya yang di perut, jangan di dada. Kalau nafasnya di dada, cepat habis. Tapi perut, enggak. Nah, nafasnya perut, ya. Jadi pindungan perutnya ya. Kenapa tekin? Siraqal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Siraqal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Habis puasa, karena lagi puasa gitu ya, lagi udah lapar saja. Jadi perutnya udah mulai kopong, jadi kuat semua ya. Tarik nafas. Makanya orang yang biasa baca Quran gitu, baca nafasnya panjang biasanya, ya apa bisa mengatur nafas gitu ya, belajar mengatur nafas, diatur. Gak gampang habis nafasnya. Ya, yang salah si. Si itu ada sifat istilah ikutnya si. Rawan dibaca si. Yang benar si. Si ada tebel. Rasa ya. Ini si. Si. Kalau sah si. Si. Nah, oh juga tebel. Si. Oh. Oh itu rawan ada hamasnya. Salah. Si. Oh. Oh. Gak boleh. Oh. Itu kotor. Kofi. Si. Oh. Lagi. Zal perawan dibaca lazi. Karena orang Indonesia yang ada huruf zal, adanya huruf za, ze. Orang Arab bilang lazi, dia bilang lazi kotor.
lezis, 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 lezat, ya, lezat. Padahal itu bahasa Arab dari ladin, enak, jadi lezat. Ya, lawan di situ. An-amta, ainya lawan hilang. Jadi an-amta, yang benar an-amta. Minna lawan buru-buru. Siraqal ladina an-amta, buru-buru, lawan. Lawan juga syakta. Siraqal ladina an-amta, itu semua fatal khafi. Jangan ada syakta. Atau lawan juga dipantulin. Siraqal ladina an-amta, jadinya khotob lagi, salah lagi, bahan khafi lagi. Ghaib an'amta alaihim, sama ainnya lawan, lawan jadi khotob jali, jadi a alaihim, karena dibantulin jadi khotob lagi, alaihim salah, alaihim ghairil maghdu, rawat ghaib dibantulin. Nah, karena lawannya juga ghairil, terus maghdu. Ya, kita kalau dipantulin apanya apa khafi ghairil maghdubi mag, bukan magr tapi maghdu, terus mag lawan dibaca dengan dal maghdu, maghdu yang benar mag dari hafatai kisah dari sisi di lidah min aisara aw yumnaha, kalau kata itu jasri dari sisi kiri atau sisi kanannya sama, yang lebih enak sisi kanan. Ghairil maghdu di alaihim, ainya juga lawan walam o, walam o, situ lawan hilang sifat isti, apa istitaah walam o, kadang-kadang walam o, pastinya lawan walam o, lin lamnya harus ada pastinya, ada penekanan, disebut dengan anna berufi tilawatil Quran, namanya nabr. Kalau sampai di kata level 3 data lagi nanti sama buru-burunya pas lagi dibilang, oh ini kalau matnya mat, mat apa namanya ini? Matlah, lazimnya lazim harfi atau kalimi? Kalimnya mustaqal atau mukhaffaf? Mustaqal. Nanti sama gurunya dibilang, ada pertanyaan dikit, itu disebut dengan nabr rufi tilawatil Qur'an. Sampai level berapa itu pelajaran ini? Level? Level 3. Ya. Ada udah selesai level 3? Pak ini pesawat-pesawat cuma Pak siapa? Pak Bas, Pak Swedan. Saya gak ada anisnya ini. ada anisnya calon presiden. Iya. Dan sama talak ya? Udah harusnya udah ketemu ini pelajaran ini. Walaupun agak tekan. Walaupun agak tekan. Dan menunjukkan itu tas. Tas. Bagaimana kalau gak kuat? Kalau enggak kuat, yang paling bagus sebenarnya berhenti di ghairil maghdubi alaihim. Nah, maksudnya siraqal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kalau enggak kuat, baru diulangi ghairil maghdubi alaihim wa dhallin. Enggak masalah gitu. Atau kalaupun enggak bisa-bisa tidak istilah siraqal ladina an'amta alaihim baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Faham ya? Itu kurang lebih kalau tamkin dan talqin dari surat Al-Fatihah. Faham ya?